Budayawan Sujiwo Tejo turut angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan sosok orang berambut putih adalah salah satu tanda pemimpin yang ideal bagi Indonesia. "Yang terhormat Pak Jokowi, yang jenengan maksud berambut putih itu atau tamu yang bertandang ke gubuk saya? Mohon pencerahannya, Pak," tulis Sujiwo Tejo lewat akun Instagramnya. Sujiwo Tejo juga rupanya merasa tersindir, pasalnya ia juga memiliki rambut berwarna putih sebelum disemir. "Sebetulnya saya ini aslinya berambut putih, Pak. Andai tidak dioprak-oprak oleh ibu negara buat semiran," ungkap Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo kemudian mengenang kalau Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo memiliki kepribadian yang mirip saat bertemu dengannya.